Halo semuanya, teman-teman Empalme Studio, YouTube channel Empalme Studio. Oke, jadi saya ada di sini kebetulan lagi ngerjain project Piala Presiden eSport 2022. Nah, kebetulan Empalme ngerjain ini nih gitu kan. Jadi sekarang kita di studio, sebuah studio untuk live streaming di Facebook BCA gitu ya. Nah, kebetulan harusnya Nico nih yang jadi MC-nya nih. Tapi karena Nico lagi ngejar-ngejar atlet pro player cewek-cewek gitu ya di luar sana gitu. Jadi ya saya isi aja lah gitu slotnya ya. Oke, jadi saya akan jelasin kita tuh di sini ngapain aja sih gitu. Jadi pertama ini untuk main PC-nya, jadi kita langsung streaming. Kita akan langsung streaming ke Facebook-nya BCA lewat main PC ini. Jadi saya sendiri sebagai operator VMix-nya yang mengatur-ngatur semuanya lah ya. Dan kemudian di sebelah saya ini ada PC aksimetri yang untuk 3D-nya caster. Nah, casternya ada di mana? Casternya ada di sono no. Ya. Oh, bohong katanya gitu ya. Maaf, saya tidak bisa berbohong gitu ya orangnya. Baik. Dan kemudian di sana ada prompter untuk kreatifnya untuk ngasih tahu nih apa aja yang akan dibahas oleh casternya sendiri gitu. Ya kadang kreatifnya bisa iseng gitu, nulis-nulis macam-macam lah bisa gitu ya. Nah, di sini untuk monitor kita seperti itu. Nah, di sini aksimetri, oh udah saya jelasin, lupa. Terus udah sih, kira-kira apa lagi ya Pak kameramen yang harus saya bahas? Terima kasih, sekarang saya sudah selesai live streamnya Piala Presiden. Tadi itu lumayan ya, finalnya lumayan seru gitu ya. Oh, pokoknya saya sampai nangis-nangis lah karena juaranya itu heartwarming banget lah, heartwarming gitu ya. Dan saya dapat upahnya ini pisang 3, lumayan lah seharian. Oke, jadi teknisnya itu yang saya kerjain, saya di main PC ya. Main PC itu tugasnya adalah kita streaming, terus recording juga, lalu switching. Nah, tiga kegiatan itu dilakukan di PC, dalam satu PC ya maksudnya. Dan spek yang kita pakai ini untuk PC, main PC ini, prosesornya Ryzen 5 seri 3600. Nengangguk ya, bener ya? Oh bener, oke. Lalu VGA-nya itu GTX 1660. Saya selalu ingat ada TI-TI-nya, tapi nggak ada ya ternyata. Oke, lalu untuk RAM-nya itu kita pakai 16GB untuk main PC loh. Ini dengan pekerjaan yang segudang-gudang riweh gitu ya. Dan kita juga nerima tembakan dari aksimetri. Nah, aksimetrinya sendiri dia pakai Ryzen 7 7700. Kemudian untuk VGA-nya itu pakai 3090. RTX ya, RTX udah pasti loh. Nah, terus untuk RAM-nya sendiri pakai 64GB. Wow, tapi mulus loh, mantep banget ya. Jadi ya kalau yang sebelah ini cuma nampilin RTX aja, terus ditembak ke tempat saya. Nanti dari saya itu di switching dari aksimetri ke caster gitu kan. Nah, kemudian untuk in-game-nya, nah ini kita dapat lemparan dari sana tuh, observer di jauh sana, nun jauh, pokoknya gedungnya nggak tahu berapa, jauh banget lah. Nah, kita pakai NDI itu. Dan untuk kualitas NDI-nya sendiri nggak terlalu buruk ya, menurut saya ini udah oke banget lah gitu. Menurut saya ini good banget lah ya buat streaming-nya gitu ya, nggak terlalu masalah. Kita usahakan untuk aset-asetnya jangan banyak-banyak ya itu. Kita press juga gitu, jangan terlalu banyak. Kalau misalkan terlalu banyak ya tetap kita harus lempar ke PC yang lain. Kita harus ada PC yang lain ya.
Tapi untuk yang ini karena untungnya asetnya nggak terlalu banyak, jadi masih bisa keangkat lah segala-segalanya, dari streamingnya, terus switchingnya, terus recordingnya, dan untuk harddisknya juga harus dikosongin, jangan penuh-penuh banget gitu. Kalau penuh-penuh banget nanti prosesnya berat gitu ke PC-nya. Begitu sih untuk pekerjaan. Oh, ini masih record, ya Allah. Serius ya, Mas? Yang tadi di layar ini tadi kelihatan udah pergi gitu. Saya enggak tahu karena saya kan menemani kalian gitu di YouTube channel Empalme ini. Oke, gitu sih paling ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ya, saya kembalikan lagi ke editor. Silakan mau di switching kemana habis ini. Oke, dadah.